Ya karena kan kalau bela diri kan tiap negara pasti ada, tetapi bela diri yang ada unsur art estetikanya tidak semua daerah memiliki kan. Hanya Jepang, kemudian Korea Selatan, Cina, kemudian Brazil, India yang ada unsur-unsur seni, dan Indonesia tentunya karena Indonesia kan punya pencak silat yang biasanya diiringi oleh gamelan, pencak silat, kendang, trompet, goong itu biasanya. Tapi itu kesenian bela diri ini untuk bakal menjadi rutinitas? Itu rutin, dan kita Purwakarta mendirikan sekarang baru 2 bulan ini anak-anak saya bentuk. Jadi ada 3 unsur dalam bela diri. Yang pertama adalah unsur bela diri itu sendiri, yang kedua adalah unsur tari, yang ketiga adalah unsur teater, unsur drama, unsur acting. Karena kan di negara-negara seperti Cina, Jepang, Korea, itu kan ahli bela diri menjadi bintang film dan termasuk Indonesia. Nah, kita harapkan nanti ya, orang-orang, anak-anak muda yang belajar bela diri ini juga bisa mengikuti karirnya Kang Yayan, Kang Cecep, Eko Ais, kan gitu loh ya. Dan yang tentunya yang lainnya, yang akhirnya bela diri menjadi sebuah kekuatan dalam berakting.